Oke, selamat siang. Ini hari Selasa 25 Juli 2023. Saya sedang melintas di jalan tol Trans Sumatra JTTS dari arah Bakauheni mau ke utara sana ya. Arah ke Terbanggi, arah ke Palembang. Ini sudah DKM 79400. Tadi lewat pintu tol Lematang, terus pintu tol Kota Baru, Bandar Lampung ya. Nah, saya ketemu truk ini. Ini lumayan kenceng ini truk ini ya. Kalau dia Fuso ya, muatannya apa nggak tahu ya. Platnya BE. Oke, berapa speed dia kita lihat. Ini udah sama nih kan. Oke. Kelihatan nggak itu? 55 ya. Kecepatannya 55. Ini termasuk bagus ini. Artinya dia dekat-dekat lah dengan speed minimal itu. Yang 60 kan ya. Di jalan tol itu kan idealnya antara 60 sampai 100 gitu. Nah, truk ini tadi kita tes di kecepatan 55. Sekarang dia agak turun ya, 60 dia naik lagi. Oke, bagus lah ya. Jadi memang seperti itu. Jangan terlalu lambat juga. Fuso warna kuning. KM 80 800. Jalan tol itu penamaannya ya, ini kalau dia dari arah kilometer kecil belakang kita nih Bakauheni KM0 kan, itu dibilangnya itu lajur A. Kita nih di lajur A nih menuju ke kilometer gede, kilometer besar gitu. Yang seberangnya sana itu ya lajur B gitu. Untuk JTTS sudah disepakatin nolnya di Pelabuhan Bakauheni. Terus angkanya membesar sampai ke ya nanti rencananya sampai Banda Aceh ya kan. Sementara ini masih di Palembang 373 kalau misalnya keramasan dia ya. Dan sedang penyelesaian sampai Betung. Kalau di Trans Jawa nolnya itu kan Jakarta tuh. Di Cawang ya, Cawang. Oke, kita mau nanti istirahat di rest area berapa ya? 87 kalau nggak salah ya, 8788 lah. Di daerah Jati Agung sini nih. Kecamatan Jati Agung. Kecepatan masih standar saja, 100 saja ya. Ikutin aturan aja. Jam 1 lewat 43. KM 83. Oh, ini ada truk lagi nih. Setelah kita tes lagi nih. Kita turunkan speed. Kita mau tahu ada dua itu. Depan tuh Fuso, yang ini kalau diesel nih ya. Siapa dulu ke gigi 3 aja kan nanti agak lambat. Oke, kita lihat kecepatannya itu 45. Agak kurang kencang sedikit ya. Ini 45 nih. Oh, 3 malah. Oh, semuanya kol diesel nih. Kol diesel semuanya. Padahal motornya enggak berat-berat amat kayaknya ya. Enggak tinggi gitu. Ya 45-50 masih lumayan lah. Oke, seperti itu tes speed untuk truk-truk di jalan tol Trans Sumatera hari Selasa 25 Juli 2023. Terima kasih, tetap semangat, sehat. Oke, masuk KM 86800.
Panda ada rest area. Kalau nggak salah ini rest area keempat ini dari Bakauheni ini. Kalianda, Sidomulyo, ya, terus tengah-tengah itu sama ini. Kayaknya keempat kita istirahat dulu ya. Wah, ada pom bensinnya, berarti tipe A ini. Tipe A. Rest area 87A. 87A itu berarti KM87 di lajur A ini tadi yang saya ceritakan ya, karena di posisi KM kecil ke KM besar. Ini bisa lurus mobil kecil, ini kendaraan besar. Oke, kita ke kiri dulu ya. Ke kiri dulu. Jalur truk ini sebenarnya. Diesel genset kali ya. Enggak terlalu rame ya. Tuh. Hanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama yang di sana itu 11 12 13 14 15 16 17 18 ini tadi udah hitung belum yang kecil ya, 19 lah ya. Seperti ini. Oke, kita mau ngisi Pertalite dulu. Sebelah mana Pertalite ya? Oke ya, kita sana dulu. Tankinya di kanan, berarti bisa sini nih.